Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Tanaman. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman hias pucuk merah. Pernahkah kalian mendengar tanaman pucuk merah? Jika kalian adalah penggemar tanaman hias, kalian pasti sudah mengenal betul tanaman satu ini. Tanaman ini memiliki nama latin Ziziguium oleana dan kalian pasti sangat mudah untuk mengenalinya. Pasalnya, tanaman ini memiliki daun berbentuk lanset yang tumbuh rapat antara satu dengan yang lainnya dengan bagian atas yang berwarna merah. Daun-daun pada tanaman ini akan mengeluarkan warna merah menyala yang cantik saat ia masih muda. Namun, seiring bertambah usianya, warna daun ini akan berubah menjadi hijau, karena warnanya yang cantik tak mengherankan jika banyak yang menggemarinya. Tanaman pucuk merah pun banyak dijual di pedagang tanaman hias. Harganya terbilang terjangkau, apalagi jika kalian membelinya saat masih kecil. Satu pot tanaman yang masih bibit bisa dijual dengan harga hingga Rp10.000. Sementara yang sudah agak besar biasanya dijual seharga Rp45.000 hingga Rp150.000 tergantung ukurannya. Jika sudah mencapai lebih dari 3 meter, tanaman ini bisa dijual hingga jutaan rupiah. Namun, tahukah kalian bahwa tanaman ini tak hanya indah dijadikan tanaman hias? Ada beberapa manfaat pucuk merah untuk kesehatan yang bisa kalian dapatkan. Ternyata, tanaman pucuk merah adalah salah satu tanaman yang mengandung senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri yang cukup baik. Ada beberapa jenis senyawa bioaktif yang ada pada pucuk merah, meliputi fenol, flavonoid, asam betulinat, alkanoid, triterpenoid, steroid, dan saponin. Karena kandungan senyawa bioaktif yang cukup beragam ini, tak mengherankan jika banyak yang memanfaat pucuk merah untuk mengatasi berbagai jenis penyakit. Untuk kalian yang penasaran manfaat pucuk merah apa saja yang bisa didapatkan, berikut ulasannya. Pertama, mencegah pertumbuhan sel kanker. Ternyata kandungan senyawa asam betulinat dan triterpenoid dalam ekstrak pucuk merah bisa membantu membunuh sel kanker sekaligus menghambat penyebarannya. Khususnya sel kanker payudara seperti yang ditulis dalam jurnal kimia Mula Warman. Namun, temuan ini masih perlu diteliti lebih dalam lagi, sehingga sangat memungkinkan jika kelak pucuk merah bisa menjadi salah satu obat kanker payudara yang ampuh. 2. Mencegah keracunan makanan. Karena mengandung senyawa antimikroba, manfaat pucuk merah yang selanjutnya adalah melindungi sistem pencernaan dari bakteri yang masuk ke makanan yang kalian makan. Manfaat pucuk merah ini juga telah didukung oleh riset yang menunjukkan bahwa senyawa dalam tanaman ini efektif membunuh bakteri Salmonella dan E. coli. 3. Mengatasi gejala irritable bowel syndrome. Tak hanya membunuh bakteri, kandungan asam betulinat pada ekstrak pucuk merah juga bisa bersifat sebagai obat untuk mengatasi diare. Selain itu, juga memiliki sifat antispasmodik yang baik dengan membantu merelaksasikan otot di dinding usus. Mengutip artikel dari Valley Well Health, manfaat ini kemudian akan meredakan keluhan kram perut dan diare yang sering terjadi pada pengidap irritable bowel syndrome. 4. Memperkuat imun. Mengutip Skin Alert, manfaat pucuk merah selanjutnya datang dari kandungan antioksidan di dalamnya, yang mampu melindungi tubuh dari kerusakan antioksidatif akibat penumpukan radikal bebas berlebih. Ingat, kerusakan ini bisa terjadi di mana di dalam tubuh, termasuk organ dan sel-sel imun. Dengan dosis yang tepat, tanaman ini akan mampu melawan infeksi yang menyerang tubuh. Kerusakan oksidatif juga bisa terjadi pada bagian organ tubuh, yang kemudian menyebabkan terganggunya metabolisme, sistem peredaran darah, hingga regenerasi sel. Alhasil, ini akan menyebabkan berbagai penyakit kronis. 5. Menurunnya kadar gula darah.
Sebuah riset menunjukkan bahwa pucuk merah bisa kalian manfaatkan untuk menurunkan kadar gula darah dan menjaga tetap stabil. Manfaat ini diduga datang dari senyawa aktif steroid dan terpenoid yang ada dalam ekstra pucuk merah. Namun, temuan ini masih perlu diteliti lebih lanjut lagi untuk membuktikannya. 6. Menurunkan kadar asam urat. Kandungan tanaman pucuk merah ternyata mirip dengan kandungan pada daun salam yang juga memiliki banyak khasiat. Selain itu, ada kesamaan antara daun salam dan tanaman pucuk merah yang banyak diyakini dalam pengobatan tradisional, yaitu menurunkan kadar asam urat pada pengidap penyakit ini. Selanjutnya, proses penanaman pucuk merah. Cara menanam pucuk merah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah proses penanamannya. Ambil stek pucuk merah dan oleskan bagian dasar stek dengan hormon auksin, buatlah lubang tanam pada polybag, dan tanamkan bahan stek ke dalamnya. Tutup kembali dengan tanah, lalu siram tanaman dengan air. Pastikan kalian meletakkan polybag ini di tempat yang teduh selama 2 minggu. Tujuannya untuk memastikan stek sudah kuat dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Setelah diistirahatkan selama 2 minggu, pindahkan polybag ke area yang terkena sinar matahari. Sirami polybag setiap sehari sekali secara rutin selama 2 bulan pertama sebelum ditanam ke lahan tanah. Pucuk merah siap ditanam ke lahan tanam. Setelah 2 bulan, kalian dapat memindahkan pucuk merah yang ada di dalam polybag ke lahan tanam. Selanjutnya adalah memilih lokasi penanaman terbuka dan terkena sinar matahari penuh. Gali dan lubangi tanah lahan tanam dengan ukuran 30x30x30 cm. Pada lubang tersebut, campurkan tanah gilingan dan pupuk kandang. Masukkan bibit stek pucuk merah ke dalam lubang tanam. Siram setiap hari agar tanaman dapat tumbuh secara subur. Sekian pembahasan dari saya mengenai tanaman pucuk merah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.